Selamat pagi semuanya. Kali ini saya berada di Big Cottonwood Canyon di negara bagian Utah. Hari ini saya akan melakukan mountain biking di salah satu trail namanya Wasatch Trail. Salah satu trail yang cukup terkenal dengan keindahan alam dan juga picture-picture di trailnya. Kali ini saya tidak akan melakukan loop, tapi akan menggunakan shuttle. Sebentar lagi akan datang ke sini, jadi kita akan naik shuttle. Mereka akan mengantarkan kita ke puncak gunung, nanti kita tinggal downhill di trailnya. Saat ini saya ada di Guardman Pass trailhead. Dingin sekali, freezing. Tapi suasananya sungguh sangat indah di sini. Kita bisa melihat kali di sana. Park City di sana, kemudian Salt Lake City di sebelah sananya, kemudian ini trailnya. Tadinya saya hanya rencana memakai t-shirt dan jaket tipis, tapi kemudian tadi di tempat parkir itu kok dingin sekali, jadinya saya pakai jaket yang agak tebal. Dan sepertinya itu keputusan yang tepat. Hampir 10.000 feet ketinggian altitudenya. Dang. Belum apa-apa sudah susah sekali bernapas perasaan.
banyak switchback. Ini jari dingin sekali, sulit merasakan rem juga. Wow. Curam sekali, ngeri kalau jatuh. Ya, ini curam sekali samping kiri saya ini. Dan banyak pothole. Good morning. Good. Huh. Ini namanya Puke Hill, guys. Sangat terjal dan panjang. Kita ini sekarang berada di atasnya setelah tadi kita mendaki Puke Hill. Lihat lama juga dalam sepeda ini. Anginnya kencang sekali. Itu di sana itu kalau nggak salah Park City mungkin.